Assalamualaikum, hari ini Minaichi DIY akan membagikan cara menjahit gamis anak dari gamis ibu yang sudah tidak terpakai lagi ya, dengan metode yang sangat mudah. Nah, ini gamisnya, saya pakai hanya bagian roknya saja. Dan karena ada sambungan kiri, kanan, dan belakangnya, maka saya lipat seperti ini agar bagian depan dari gamis tidak ada kain sambungannya ya. Nah, ini dia baju gamis si anak yang kita pilih untuk dijiplak ya. Kita akan potong sesuai dengan kain atau baju yang sudah disediakan, tetapi lebihkan beberapa senti, mungkin kurang lebih 3 senti ya, di bagian pinggirnya untuk bagian jahitan. Bagian yang sudah kita potong tadi, kemudian kita letakkan lagi di kain untuk memotong bagian belakang daripada baju. Untuk bagian badan yang depannya, lehernya saya potong lebih dalam ya, agar muat masuk kepala. Berikutnya kita akan menjiplak bagian tangan bajunya. Selanjutnya saya akan potong kain dengan arah menyerong seperti ini ya, karena kainnya pendek saya akan potong dua dan nantinya akan saya gabung. Nah, ini fungsinya untuk membuat pinggiran daripada leher kerah baju ya. Kenapa harus kain menyerong? Karena nanti agar bagian kerah lehernya itu jadi lebih elastis. Selanjutnya akan kita sambung dengan cara seperti ini ya. Dan berikutnya proses menjahit. Ini saya jahit dulu bagian lehernya yang sudah kita sambung tadi. Kemudian kita jahit juga bagian ujung-ujung tangannya ya, dengan dua kali lipatan seperti ini. Jadi nggak perlu diobras lagi. Berikutnya saya potong lagi kain menyerong warna hitam untuk membuat pengait kancing ya. Jadi karena saya takut ntar kepalanya nggak muat masuk, kita akan pakai kancing satu biji aja deh di belakang.
Berikutnya kita pasang pengait kancingnya. Jadinya tuh seperti ini ya, bisa dilihat. Selanjutnya saya akan menyambung bagian bahu baju. Step berikutnya, saya mau memasang leher baju yang sudah kita jahit yang pertama tadi ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, bagian kerahnya udah jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal kita menyambungkan bagian lengan dan bagian badan. Dan akhirnya baju kita atau baju gamis anak kita sudah selesai. Tara, ini dia gamis anak dari gamis ibu yang masih bagus tapi udah gak kepakai lagi. Lumayan kan untuk si kecil. Gampang banget juga cara bikinnya. Selamat mencoba ya. Semoga sukses. Assalamualaikum.